Halo guys, welcome back to my channel ya. Datang lagi di channelku Ernestia Vlog. Dan di sini sudah aku siapkan bahan-bahannya. Saya mau buat nasi samin ya, khas Palembang. Yaitu ada beras, aku pakai 4 gelas ya. Ada nanas, aku pakai setengah. Dan satu buah bawang bombay. Bawang merah aku pakai 5 siung. Bawang putih aku pakai 4 siung ya. Terus ini jahe aku pakai satu ruas ya, udah aku parut. Kemudian ini merica bubuk aku pakai setengah sendok teh ya, dan yang ini aku pakai satu sendok teh kaldu bubuk ya. Kemudian ini bumbu untuk masak nasi samin ya. Nah, kemudian di sini aku siapkan ada kayu manis, ada bunga lawang, ada kapulaga 5 biji, cengkeh aku pakai 5 buah, dan ini pala ya, aku nggak punya pala yang bubuk, jadi aku parut ya. Kemudian ini aku pakai jinten ya. Nah, ini aku mau masak nasi samin, ikutin aku yuk. Sini aku udah punya bumbu nasi samin ya. Ini minyak saminnya. Kemudian di sini udah ada rempah-rempahnya, jadi kita tinggal tambahkan lagi ya bumbu-bumbu yang lain. Di sini ada susu UHT ya, ada apa ini, kecap atau saus tomat ya, udah ada di sini semua ya, ada kismis, ada kayu manis, cengkeh, semuanya ada di sini. Jadi kita tambahkan lagi ya. Nah, ini ya ciri khas orang Palembang ya, nasi samin atau nasi minyak orang Palembang ya. Ini seperti ini ya. Ini ada bumbu karenya ya, di sini sudah lengkap semua ya. Ini seperti nasi anu ya, Arabia itu ya. Nah, ini semuanya. Nah, ini saya kasih tahu ya. Ini minyak samin, bukan minyak, bukan Blue Band, bukan minyak ya. Ini benar-benar minyak samin ya, guys. Nah, kemudian saus ya, saus tomat ada 2 bungkus, 2 saset. Kemudian ada susu UHT 1 bungkus. Kemudian di sini ada kismis, ada bumbu karenya ya. Dan kemudian ini ada rempah-rempahnya ya, bunga lawang, kayu manis, semuanya ada di sini. Jadi ini satu bungkus ini udah lengkap ya. Ini ciri khas nasi samin orang Palembang ya. Ini seperti ini. Nah, di sini kita tumis dulu ya minyak samin. Saya tidak menggunakan ini ya, Blue Band atau minyak yang lain ya. Saya gunakan ini minyak saminnya ya. Kita lelehkan. Ini didatangkan langsung dari Palembang ya. Saya rindu masakan Indonesia, kampung halaman yaitu Palembang ya. Kita didihkan dulu, ini lelehkan, bukan didihkan, lelehkan ya. Lelehkan dulu minyak saminnya. Harum ya. Sekali lagi, ini bukan Blue Band, bukan butter atau apa ya. Ini benar-benar minyak samin ya. Nah, kemudian kita tumis dulu bawang bombaynya. Tumis hingga harum. Ya, rindu kampung halaman. Bisa ini ya, bisa masak seperti ini tapi dengan memesan bumbunya langsung ya dari kampung halaman. Kemudian kita tumis juga bawang merah dan bawang putihnya. Thank you.
harum banget ya. Jika kalian suka bawang merah dengan bawang putihnya, bisa di blend ya. Kemudian jahenya aku masukkan. Kemudian saus tomatnya ya. Jika kalian suka, bisa kalian pakai tomat ya, yang di blender atau tomat kalengan. Ini bisa juga ya, karena yang saya pakai ini udah langsung lengkap ya, dari tempatnya langsung. Jika kurang ini, bisa ditambahkan ya, kurang gejotnya. Setelah itu kita tambahkan air sebanyak, aku pakai nas ini, aku mau masak 4 gelas, berarti ini 4 gelas ya. Nih. Berasnya 4 cup, jadi airnya juga 4 cup ya. Nah, ini biarkan airnya mendidih ya. Setelah itu baru saya mau masukkan ke magicom atau magic jar ya. Saya mau masaknya di magicom ya, jadi biar praktis, menghemat tempat ya. Nah, setelah mendidih kita masukkan bumbu karinya ya. Kemudian nanasnya saya blend ini ya. Jika kalian nggak punya blender, bisa diparut ya. Nah, ini rempah-rempahnya kita masukkan. Saya cuci tangan ya, guys. Kemudian kaldu dan merica bubuk. Kenapa saya tambahkan nanas? Biar agak terasa sedikit asam ya. Kita tambahkan garam 1 sendok teh ya. Kita masukkan kismis, susu kental manis atau UHT. Kita aduk-aduk. Kemudian ini kita matikan. Ini udah aku siapkan ya. Saya pakai magicom ya, secukupnya saja ya. Nah, ini saya mau, terserah kalian ya, mau masaknya sedikit agak perah atau lembut ya, tinggal tergantung dari berasnya ya. Nah, kemudian ini kita masukkan. Bumbunya ya. Kemudian kita tekan untuk masaknya. Nah, guys, ini nasinya sudah matang nih ya. Saya kasih dekat. Nih, ya. Cantik banget ya. Warnanya merah. Ini tadi udah saya aduk-aduk ya, jadi biar merata ya.
sesudah matang saya aduknya ya. Ini cantik banget. Kemudian sudah saya tes rasanya. Mantap ya, nasi samin khas Palembang. Bagi yang merantau jauh, merindukan. Nih, merindukan nasi samin ya. Tonton video saya ya dan lihat cara-caranya dan bumbunya ya. Pasti kalian terobati. Tapi hanya melihat videonya saja ya. Nah, ini enak banget ya guys, saya nggak bohong, enak banget nasi samin khas Palembang ya. Nah guys, ini nasi saminnya sudah siap kita sajikan. Tapi tidak afdol kalau tidak ada sambal nanas. Kemudian kita tambahkan sambal nanasnya. Nah, sudah cantik. Inilah ciri khas nasi samin khas Palembang ya. Ada daging ayam malbi ya. Terus sambal nanas dan nasi samin. Inilah ciri khasnya ya. Ciri khas nasi samin orang Palembang ya. Ini rasanya sungguh enak dan mantap ya. Wajib kalian coba. Bagi yang orang Palembang yang merindukan nasi samin, ini deh. Saya sudah terobati ya, makan nasi saminnya. Wah, ini mantap, benar-benar very delicious ya. So nice. Oke lah guys, kalau gitu semoga bermanfaat, semoga suka dengan videoku ya. Jangan lupa di like, subscribe, and comment, and share. And thank you for watching. See you next time video. Love you all. Bye-bye.